Ada seorang yang melakukan maksiat, lalu dia menyesal dan bertobat dengan jujur. Tetapi karena godaan, dia terjerumus lagi ke dalam maksiat yang sama. Dan dia bertobat lagi dan terus berlanjut sampai sekarang dia bertobat. Pertanyaannya, apakah dia termasuk mempermainkan Allah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tidak termasuk mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Dia menyesal. Dia meninggalkannya. Dia tidak melakukannya lagi. Itu tobat. Dan diterima tobatnya. Man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertobat, Allah akan berikan tobat untuknya. Suatu saat Allah takdirkan dia jatuh lagi pada dosa yang sama. Dan itulah Bani Adam. Itulah Bani Adam. Sekali lagi, bukan berarti numbang anget Pak di sini, Pak. Jangan salah paham. Itulah Bani Adam. Dia sudah berusaha untuk meninggalkannya, tetapi jatuh lagi. Maka dia pun bersifar kepada Allah. Bersifar kepada Allah. Laisal kabir bilisifar. Tidak ada dosa besar kalau kita menyusulinya dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Dan berhenti darinya. Menyesal darinya. Kok jatuh lagi? Allah Akbar, jatuh lagi, jatuh lagi. Astaghfirullah terus. Wa khairul khata'in. Nabi kita mengatakan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau yang mempermainkan itu adalah orang yang dia seakan-akan bertobat padahal dia tidak bertobat, itu min qalb wa ikum muslimin. Allah Maha tahu siapa yang bertobat dan siapa yang tidak bertobat. Tobat itu pertama kali adalah menyesal dalam jiwanya dan dia buktikan dengan langsung meninggalkannya, membuangnya, dan dia membuktikan dengan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Maka itu adalah taubatan nasuha.